black, saya kan tadi bilang karma blacknya itu dibuang. Karena yang kita fabrikasi ya sampling itu sama yang view-nya itu beda 1 cm. Lebih besar masih bisa jawab nanti. Iya. Kenapa berarti saya view-nya enggak dibuang? View-nya jangan dibuang saya. Nah, karena kalau dibuang otomatis ini komponen yang filter-filternya kena yang untuk damper ini kan. Tapi kalau semuanya harus dibongkar sampai dalam-dalam itu ya enggak masalah. Tapi kalau kata saya kan ini kan agak rumit lah kalau kata saya mah. Ya. Saya nih saya pribadi. Kalau dia ada aksesorisnya lagi lain sama belum tentu damper anu kan di pembuangan chip ada juga damper. Nah, itu plat aja, plat itu aja. Ini ada aksesorisnya. Ya itu yang dihindarin tadi aksesorisnya nanti kita bayar nanti. Nanti kita lihat aja masalah damper ini gimana dalamnya, kalau ada kesulitan jangan ya. Kalau memang pengen tahu lihat posisi damper dalamnya kan kita bisa buka yang reducer ini ya. Yang dari fleksibel ini kan kita pengen tahu dalamnya seperti apa gitu kan, pengen tahu jelasnya lah ya, pasti di situ juga ada kayak saringan-saringan kayak gitu mas. Tapi kalau mending kalau saringannya cuma satu umpamanya kayak kisi-kisi model kayak gini itu yang repot. Kalau sisi kayak dating yang rondak itu kan satu aja gini pak. Iya. Tapi iya, kalau iya, yang sama kan, rata-rata itu kayak ada kisi-kisi gitu. Di situ yang saya masih belum begitu. Damper anu apa namanya serbuk boiler ada damper semua itu pas turun serbuk. Iya. Nah itu pelat aja dia. Makanya pas damper aerotechnya aja yang dibuang. Tapi PU-nya jangan. Takutnya pas kita bongkar dalamnya pun karena semua begitu pun sama kayak di sini mas. Di sini kan ada pipa 4 inci kan ada dua nih di sini sama sini nih. Kalau itu ini pipa isolasi dingin dia ngonek juga ke sini pak. Mungkin kan itu obatnya itu obatnya pak ya. Obatnya ya. Rionnya masalah kan? Obat untuk pendinginnya juga kan dari chiller. Ini kan masuk ke chiller ini. Masuk ke damper itu ya? Iya, masuk ke damper. Di sini ada dua. Satu, dua. Larinya ke sana? Hah? Larinya ke sini, ke arah selatan ya sini. Iya, iya. Nemu? Oh, enggak, berarti masuk situ ya? Enggak sampai tembus ke sini, di sini aja gitu. Jadi kayak dari chiller dibuang ke sini untuk pendinginnya lah gitu. Iya. Kalau di apa, kayak pin ID-nya gitu kan? Iya, kayak perion itu. Ya. Pipa apa? Pipis? Bukan di PVC, pipa stainless. Karbon. Bukan stainless. Makanya pas di situ kan sayangnya itu kan saya buat L aja itu kan tinggal bobok aja. Nanti bobokannya itu dikasih list yang seperti saya bilang mas Teguh. Mungkin kalau Bang Hari kan aktualnya belum begitu tahu ya. Tapi kalau lihat dari assemblingnya kan ini modelnya begini-begini posisinya di mana-mananya kan yang lebih tahu kan Teguh. Tapi kan barangkali ada masukan dari Mas Hari ya, kasih masukan aja biar lebih mungkin lebih cantik lagi gitu kan. Ya itu aja dari saya Pak Ilham, mungkin teknis kepercayaannya. Mungkin dari apa namanya Heri atau si Teguh ada yang mungkin mau dipertanyakan lagi yang masih ragu silakan dipertanyakan. Saya juga yang memang bisa saya jelaskan, saya jelaskan juga. Karena ya secara teknis ya kita di lapangan sudah kelihatan, sintetis juga kita kelihatan, pabrikasinya sudah ya kita bilang sudah 90% lah pabrikasinya. Tinggal berapa lagi lah yang harus kita pabrikasi nantinya. Nah, biasanya pabrikasi assembling ya, Ericsson itu memang yang 100% ketemu itu jarang, baik itu dari Eropa pun masih ada juga yang lari, itu sudah lumrah. Jadi ya nanti di lapangan tergantung kita di lapangan untuk menyikapinya dalam arti kata ya ini kurang dikit ya, ya itulah tadi. Nah, ya. Tambah berarti ya memang harus ditambah. Kalau yang memang harus dipotong ya dipotong. Terus mungkin kan material kan udah ngepres pas pak ya, tapi ya ini mah antisipasi kan tadi yang Pak Ilham kan lumrah namanya ada kurang-kurang sedikit kan pak. Tapi kalau secara kebutuhan cukup aluminium itu pak. Ini saya tinggal buat produser aja satu lagi kan. Mas Teguh juga udah tahu.
ya besok saya masih masuk kerja, selesaikan dulu yang agak rumit-rumitnya lah biar kalau netting-nettingnya ini kan istilahnya kan Mas Teguh dari dasar Twitter terus saya yakin bisa gitu kan. Walaupun tadinya walaupun hari ini mau selesai, berhubung tadi juga saya nggak kuat ngejar apa sampai produser itu, cuman dapatnya baru dapat dia pabrikasi itu, habis ngukur buat dia terus ada bantu-bantu anggotanya Mas Farid kan, saya masih prosin kan dia kan nggak bisa ngepur, nah, lepas-lepas itu yang buat apa namanya rumahnya Dongpang lah atau Dongpeng siapa yang bisa itu yang babe sama satunya lagi itu nggak karena nggak ada magnetnya itu jadi ya, lepas terus magnetnya hilang lepas bukan magnet apa kalau songketnya mah ada cuman ya magnetnya nggak itu kan nggak biasa itu memang karena ada magnetnya habis. Itu makanya saya suruh bantuin tadi kan sama Ibrosin ya berhubung kita juga kalau fabrikasi kan secara orang kan ya lebih lah gitu pelam ya udah nggak ini makanya kalau sesudah fabrikasi saya bilang sama Mas Teguh umpamanya ada pekerjaan yang lain saya bilang sama Mas Teguh umpamanya ada tiket di winter yang masih gantung kalau pikiran saya makan yang ada belum disisip mau dikerjainnya sambil nunggu ini nggak apa-apa buat pintu ini ya pintu apa kontinnya ya kalau ini buat aktivitas lainnya sambil ininya selesai gitu kan kan meeting jasa lagi kan tari apa gitu kan ya, sambil ngisi aktivitas gitu ya saya kembalikan sama Pak Ilham sama Pak Adit gimana gitu kan aku mau ada yang disampaikan itu ini dari damper itu kan dibuat 4 meter 4 meter itu kan ada tangan itu apa namas yang ke bawah itu oh iya itu nah, itu kan sampai ke situ kan enggak kena kita kan itu, sebelum itu kita pasang pokoknya nggak sampai itulah ya iya maksudnya kan di sini ada cabang lagi sebenarnya ya, cabang ya. Ke bawah ya. Aneh, ke atas sama ke bawah ya ada nggak sampai gitu kan iya nggak sampai pokoknya nggak